daftar ranking, World Tour Finals, setelah turnamen, China Open 2024. Tunggal Putra. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik yang berhak lolos ke World Tour Finals. Dengan kuota masing-masing negara, maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Dan peraih emas Olimpiade otomatis melaju ke World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, peringkat pertama berhasil ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki, yang berhasil naik 1 peringkat. Peringkat kedua, Chou Tinchen, yang turun 1 peringkat. Peringkat ketiga, Kodai Naraoka, yang naik 2 peringkat. Peringkat keempat, Anders Antonsen. Peringkat kelima, Lin Chunyi. Peringkat keenam, Li Zijia. Peringkat ketujuh, Li Chiahao. Peringkat kedelapan, Kenta Nishimoto. Peringkat kesembilan, Loh Ken Yu. Peringkat kesepuluh, Eng Kalong Angus. Peringkat kesebelas, Lu Guangzu. Dan satu pemain yang otomatis lolos ke World Tour Finals adalah Victor Axelsen. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh juara China Open, Wang Ziyi. Peringkat kedua, Busanan Ongbam Rungphan. Peringkat ketiga, Aya Ohori. Peringkat keempat, Han Yu. Peringkat kelima, Nozomi Okuhara. Peringkat ketujuh, Akane Yamaguchi. Peringkat kedelapan, Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat kesembilan, An Seong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Peringkat kesepuluh, Supanida Katethong. Peringkat kesebelas, Wen Chisu. Dan peringkat kedua belas, Tai Zuying. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh runner-up China Open, He Jiting, Ren Xiangyu. Di peringkat kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, yang naik 1 peringkat. Di peringkat ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, yang naik 1 peringkat. Di peringkat keempat, Li Jie Hui, Yang Poh Suan, yang turun 2 peringkat. Di peringkat kelima, ditempati oleh juara China Open, Goh Zifei, Nur Izzuddin, yang naik 2 peringkat. Di peringkat keenam, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang turun 1 peringkat. Di peringkat ketujuh, Man Wei Chong, Kai Wunti. Di peringkat kedelapan, Chong Honjian, Muhammad Haikal. Di peringkat kesembilan, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Di peringkat kesepuluh, Rasmus Kjaer, Frederick Sogard. Di peringkat kesebelas, Supak Jomkoh, Kitty Nupong Kedren. Dan satu ganda putra yang secara official sudah lolos ke World Tour Finals adalah Li Yang, Wang Qilin. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di peringkat kedua, Baek Hana, Li Sohi. Di peringkat ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di peringkat keempat, Li Yijing, Luo Sumin. Di peringkat ketiga, Pear Li Tan, Tina Ah Murali Taran. Di peringkat keenam, Trisa Jolie, Gayatri Gopichan Pulela. Di peringkat ketujuh, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di peringkat kedelapan, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa. Di peringkat kesembilan, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Di peringkat kesepuluh, Kim Soyong, Kong Hee Yong. Di peringkat kesebelas, Li Yulim, Shin Sung Chan. Dan satu ganda putri yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Chen King Chen, Jia Yifan. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di peringkat kedua, Chen Tangjie, Toh Ewei. Di peringkat ketiga, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di peringkat keempat, berhasil ditempati oleh pasangan Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Di peringkat kelima, Tan Qian Meng, Lai Peijing. Di peringkat keenam, Yang Poh Suan, Hu Ling Fang. Di peringkat ketujuh, Kim Won Ho, Jong Na En. Di peringkat kedelapan, Decapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachahi. Di peringkat kesembilan, Feng Yanzhe, Huang Dongping. Di peringkat kesepuluh, Cheng Xing, Zhang Qi. Di peringkat sebelas, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Dan satu ganda campuran yang dipastikan lolos ke World Tour Finals adalah Zheng Suwei,
Huang Yaqiong.